celana dalam bersih itu cuci langsung ditulisin raja. Terus bang ini masa saya pakai di kepala, di kepala. Ya Allah, di kepala. Kayak tali lintar ya di. Terima kasih. Klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri melakukan eksplorasi di makam Saur Sepuh yang konon terdapat sosok pengambil nyawa. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Baik pemirsa, sekarang saya Bang Hadi yang bakalan uji nyali dan menantang apa namanya? Kuntilanak merah, Bang Hadi. Bukan, saya menantang kuntilanak merah. Menantang permintaan para subscriber, para penonton, para komentar, saya bakalan menantang. Saya tidak takut untuk dinyali. Paham itu. Konon ya Bang Hadi, seperti yang tadi Bang Hadi bilang, kalau di sini tuh banyak sekali apa tadi kita memang sudah lihat sendiri ya, ada sosok yang kuntilanak merah ya Bang Hadi ya, yang katanya kalau kita melihat sosok itu apa Bang Hadi, na'udzubillah ting batin na'udzubillah, astagfirullah jembang Heri, suara nanti batin pemirsa, katanya akan menjemput ajal atau meninggal batin na'udzubillah tapi yaudah. Tapi Bang Hadi, saya nggak akan tinggalin Bang Hadi begitu aja Bang Hadi, tenang. Bang Hadi ngikut uji nyali nih? Enggak. Tapi saya kasih Bang Hadi sesuatu. Ini merupakan cara yang dengan cara ini Bang Hadi nggak bakal digangguin sama makhluk tersebut. Alhamdulillah. Apa tuh kira-kira? Bang pisau, Hadi, pisau, bukan, keris? Enggak, bukan kayak gitu. Bang Hadi. Bang Hadi harus pakai celana dalam di kepala. Celana dalam saya? Celana dalam saya nih. Iya, pokoknya celana dalam. Tapi nggak celana dalam Bang Hadi. Celana dalam saya. Loh, saya nggak mau loh. Ini kurang aja nih orang nih. Ledek loh, Bang. Ledek, emang. Beneran, Bang Hadi? Ngomong. Emang apa hubungannya pakai celana dalam Bang Hadi sama saya? Mendingan pakai celana dalam saya. Ini celana. Bau saya. Ini. Bau situ tahu di. Nggak mau. Ini celana dalam udah dijimat, udah diobatin, udah dikasih rajah. Ah bohong. Udah ditulis Bang Hadi, udah ditulis. Ah, bohong lu malah. Males. Suatu bacaan yang bisa menghindari dari gangguan makhluk astral. Ah, masa? Bohong banget. Dan ini pun salah satu permintaan subscriber Bang Hadi, harus dikabulkan. Astagfirullahaladzim. Ini subscriber jadi kambing hitam apa gimana ini? Ada subscriber namanya, akun itu Heri Purwanto Bang Hadi. Akunnya minta dia. Wah, parah Heri Purwanto. Aduh, ini si Heri juga nih, sama si Heri Rosan. Saya kan Heri Rosan. Gak mau sempak Bang Heri. Kalau sempak saya sih mau, gak apa-apa saya untuk. Enggak, ini maksudnya ini. Sempaknya udah saya gak pakai, tapi ini sempak yang saya bawa udah dikasih jima, udah dikasih bacaan-bacaan yang bisa menghilangkan. Gak masalah, itu udah dicuci belum tuh sempak. Serah. Parah. Wah, ini mah ngeprank. Kagak ngeprank lah. Ya orang kalau setiap saya uji nyali, ini ngelunjak gitu. Kurang ajar, Bang. Kagak. Ini beneran. Bang Hadi mau. Naudzubillah min dzalik ya, Bang ya dia. Bang Hadi mau ngomongnya sembarangan. Bang Hadi mau diikutin sama kuntilanak. Astagfirullahaladzim, Bang. Dia juga ngomong sembarangan lah, udahlah ah. Kayak gitu, atau Bang Hadi mau memakai jimat yang saya kasih. Ah, ngelendek banget, sumpah aja. Tawa lagi lah, rumah. Ya Allah, Bang Hadi. Ini di. Ini nih. Udah lah, pakai aja lah. Kayaknya mau nih.
Siapa ngalunjak aing sia? Iyalah, demi keselamatan dunia akhirat mah. Awas ya, kalau misalnya saya kenapa-kenapa kenapa-kenapa nih Bang Heri nih. Kalau seandainya saya kenapa-kenapa nih pada saat ujinya saya tuntut Bang Heri. Berarti itu jimat bohong tuh. Bullshit. Di bullshit apaan? Teh banteng bullshit. Ini mah, lah. Nih. Pakai di kepala Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Itu telan dalam sebenarnya bukan telan dalam saya. Mereknya krokocot lagi lah, najong lah. Bau Bang Heri. Hah? Ini bau nih, sampai masih bau selangkangan nih. Selangkangan, selangkangan siapa itu? Allah. Bau Bang Heri, bau. Enggak, orang telan dalam bersih itu cuci langsung ditulisin raja. Terus Bang ini, masa saya pakai? Di kepala, di kepala. Ya Allah, di kepala? Kayak talin tadi ya, di. Siapa halintir emang pernah? Bukan maksudnya halintir pakai depan kepalanya pakai sesuatu gitu, Bang Hadi. Pakai atas halintir tapi pakai sempak gitu. Ya Allah ya Rob. Bang Hadi tuh jijik banget lagi nih. Mana udah bolong-bolong lagi nih. Ih. Bekas udah lama banget ini baru dipakai apa gimana nih? Di baru dipakai enak aja. Udah lah. Lama. Udah pakai dulu. Ih. Masa sekarang? Ya sekarang lah, pake supaya pemirsa lihat. Astag, ini Allah pengen. Allah masya Allah, Sayyidina Muhammad. Biasanya diketawain seluruh subscriber, parah. Wah, kurang ajar emang. Tapi sih subscriber Headwanto tuh sama aja lagi lah namanya lah. Harry-Harry juga. Ngunjak tuh namanya Harry tuh, kurang ajar emang. Ini pakai ini? Iyalah. Nih, najong banget. Kepala di kepala, ayo taruh. Satu, dua, tiga, bismillah dulu. Bau, Bang Heri, bau. Di bawah apaan? Enggak, enggak bau. Bau banget, Bang Heri. Awas tuh, sampai jangan sampai penampakannya datang. Itu bau minyak wangi ini, Javaron, Bang Hadi. Deh, astagfirullah, bau sangkangan ini, mah. Udah cukupin aja ya. Ya terserah Bang Hadi, pokoknya yang penting menempel dengan anggota tubuh kita. Yang yang terutama kan yang paling agung itu kan kepala. Jadi agung. Agung Hercules. Udah Bang Hadi. Almarhum itu. Udahlah. Ya pakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Hadi saya tinggal ya. Kita lihat ke kanan, enggak ada apa-apa. Kita lihat juga ke kiri. Bismillah. Enggak ada apa-apa. Dan Bang Hadi mulai saya tinggal sendiri. Dan hitungan ketiga Bang Hadi, saya mau tinggal 1, 2, dan 3. Sampai jumpa dan nikmati sensasi kesendirian di tempat angker. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pemirsa, para subscriber, Refrain Lorong Misteri, silakan kalian tertawa dengan saya yang begini memakai mahkota cangcut alias sempak. Udah mana bau lagi sempaknya. Kesel gue sama Sherry. Sherry ini ngerjain gue terus nih. Parah emang. Sebenernya gue dibegoin apa bener ini nih? Saya suruh pakai ini jimat. Aduh. Saya bener-bener parah banget ini. Ampun dah. Astagfirullah. Ah, udah mana bau lagi sempaknya. Ribet dah sempaknya. Mana penampakannya? Penampakannya lagi suci. Jangan. Biar banyak ditonton sama subscriber, suaranya aja. Jangan nampak, jangan ngelihat saya. Ya Allah, ya Rabbi, saya takut. Mana suaranya? Woi. Ngajak ribut aja lu. For subscriber ngebelain Bang Heri terus tuh. Ah. Nih, saya juga uji nyali nih. Saya juga sering uji nyali. Suara tuh suara lagi lah. Semoga udah pakai jimat sempak ini tidak memunculkan sesuatu ya.
saya sering di komentar yang pedes-pedes tuh sama sama para komentar. Jangan gitu dong. Saya juga punya hati. Bang Heri kan, emang Bang Heri itu pemberani. Kalau saya kan agak sedikit penakut. Beda sama Bang Heri mah. Jadinya setiap yang ujian nyali ya Bang Heri. Terus lah, apalagi yang udah berat ininya nih. Apa namanya? Kelihatannya emang serem gitu. Kayak makam ini nih, serem. Baru Bang Heri seharusnya ini. Oh, kenapa saya gitu. Takut saya juga. Takut lah. Ya Allah ya Rabbi. Saya ngeliat sesuatu takut naik di atas sih. Ya Allah, ya Rabbi. Mana sempak bau lagi. Kalian jangan ngetawain saya terus. Ini nih, sempak bau nih, sempak bau. Kepercayaan banget sempak bau nih, sempak bau banget. Selangkangan Bang Heri nih, baunya minta ampun. Najong lah, najong, najong. Gimana ini? Ribet dah. Sempak ribet banget dah. Males ah. Bau, bau. Kuntilanak. Tuh kuntilanak merah. Untung saya belum lihat, ngeliat sedikit dong. Tapi saya duluan lagi yang lihat tadi banyak mahari. Takut saya. Sian. Nah. Mitosnya di sini serem soalnya. Kayak biasanya ini. Kemana jauh lagi jalannya keluar. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kemana jauh lagi jalannya keluar. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kemana jauh lagi jalannya keluar. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Gimana ini? Terang bulan lagi. Bulan purnama lagi. Yalah, ya Rabbi. Yalah, yalah. Ya Allah, ya Allah. Gimana ini? Lama banget tadi, baru berapa sih? Ya Allah, baru berapa menit doang. Lama banget. Masih jauh lagi, masih jauh perjalanan. Perjalanan. Waktu, maksudnya. Lah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, gerak, bawahnya gerak. Astagfirullahaladzim. Sepak nih, sempak tameng saya. Sempak tameng saya nih. Ayo. Saya jimat sempak. Ayo. Gak takut saya. Nggak takut saya. Nggak takut saya. Apa itu? Suara ini nih. Alhamdulillah nih. Udah sejam nih saya di sini. Udah sejam ya. Saya tidak ada. Ini kayaknya jimatnya manjur nih, nggak ada apa-apa nih ya. Cuma ada suara-suara doang, nggak apa-apa. Saya nggak takut, cuma suara-suara aja, nggak takut. Kayak ada yang nongkrong di sana. Ini nongkrong. Nono, di bawah pohon nono. Ya Allah. Kayak nongkrong. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Saya gak takut.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh. Wih, di sana kawasan industri tuh. Berisik banget tuh, rame. Woi. Woi. Lagi produksi apa, woi? Kedengeran ya? Lagi kayaknya lagi pulang ini kayaknya long shift dia. Pulang jam 3 malam. Lagi pulang jam 3 malam long shift kayaknya tuh pemirsa semua. Ada yang 3 malam. Alhamdulillah. Saya belum dapat apa-apa di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara. Allahu Akbar, apa itu? Astagfirullahaladzim. Kami saudara. Allahu Akbar, apa itu? Astagfirullahaladzim. Kami saudara. Allahu Akbar, apa itu? Astagfirullahaladzim. Suara, suara, suara. Begitu. Alhamdulillah. Saya lanjut lagi nyanyi. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara. Apa lagi ya? Iya. Hilangnya. Apa sih? Apa sih? Lupa lagi. Lupa lagi nyanyinya gimana sih? Udahlah, ganti lagi. Oke, ganti lagi nyanyi aja deh. Lagu apa ya? Oh, udahlah. Astagfirullahaladzim. Gabut jadinya kan begini. Sep. Apa namanya? Aduh. Ngantuk. Udah, ampun lah. Mau nyanyi juga bingung. Mau nyanyi apa? Oh iya. Para subscriber kalau semisalnya itu katanya suruh nyanyi India. Nyanyi apa ya? India ya. Nyanyi apa ya? Nyanyi ini aja nih. Kayak ada yang bergerak gitu, semak-semak. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Nyanyi. Apa ya? Nyanyi apa ya? Nyanyi. Lupa. Duh, lupa ya. Nyanyi apa ya? Nyanyi. Ada yang bergerak di semak-semak. Di sana jauh noh, ada apa noh? Astagfirullahaladzim. Ada yang duduk lagi tuh. Di sana. Sana noh. Aduh. Oh, udah ngilang dia. Astagfirullahaladzim. Sedih banget ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Lama banget ini udah. Allah, Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Udah sejam setengah ini, mau bentar lagi nih. Bentar lagi nih. Udah mau jam nih. Bentar lagi nih. Bentar lagi nih. Mudahan nih sesi uji nyalinya. Pemirsa. Dari tadi mau nyanyi lagu, lagunya lupa. Lagu nyanyi lagu apa. Biar gak ketakutan aja. Saya. Aduh, gimana ya nyanyi lagu apa ya kira-kira? Hah, ada yang gerak di atas.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara. Suara. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi tau. Tapi tau. Ancur. Setan gak sekolah ya kamu. Ya Allah ya Rabbi. Mang Heri belum datang-datang ya ini ya. Lumayan jauh sih tadi keluar dari makam ini kan. Jauh banget lagi. Susah, lama banget dah. Tadi ya. Udah bosan ini. Alhamdulillah ini. Manjur juga nih jimat. Gak terlalu banyak eksistensi di sini. Shit. Jimat sempaknya ini. Ah, jimat sempak ini memang bener-bener manjur. Bagus. Alhamdulillah, kayaknya itu Bang Heri datang tuh. Hah. Bang Heri tuh. Alhamdulillah, akhirnya Bang Heri datang. Bang Heri ya. Ya. Lancar ya. Enggak ada gangguan apa-apa. Enggak ada apa-apa Bang Heri. Ya. Jimat ini emang agak ya manjur lah ya. Manjur lah ya. Tapi jangan percaya sama kayak gitunya Bang. Iya, enggak percaya, saya enggak percaya sama gini-ginian. Manjur lah ya. Aduh, ini kok nampak bawah sih, bau lagi ya. Tadi udah cukup lah. Bang Heri menikmati kan? Ya, tadi saya sambil nyanyi-nyanyi biar enggak bosan-bosan amat gitu Bang Heri. Soalnya tadi agak bosan gitu. Ini apa sih bang? Setan-setan sini kurang menghibur saya. Hah, kurang? Iya. Kurang ini, setan-setan ini nggak ada nampak nih gara-gara jimat ini ya. Bagus lah maksudnya. Jadi suara tuh. Tadi itu suara sedikit banget, nggak banyak banget, nggak ada penampakan saya ngelihat. Tapi ada jauh-jauh doang. Dia nggak berani deket-deket sini. Karena jimat ini juga gitu. Sombong anda. Ya. Kan giliran saya ngomong begitu sombong dibilangnya. Giliran sayanya ini takut dibilangnya. Serba salah ya. Ya manusia itu serba salah. Udah ayo kan. Udahlah. Enggak ada tutup. Ini lepas aja ya. Ya udah lepas. Lepas nih ya. Tuh, udah lepas. Tuh kan dia. Belum bersuara dia. Hei, sini lo. Sini. Sini lo. Udah kayak Bruce Lee. Nih, lihat nih pemirsa semua. Jurus nih. Jurus saya nih, jurus sempak nih. Biar melawan kuntilanak nih. Udah cukup. Penutupan, Pak Heri. Pak Heri penutupan lah. Oh iya. Sebelum saya kan. Eh, udah manggil ya? Iya. Tinggal sosoknya pemirsa. Ini gelap banget. Oke. Okay. Pemirsa semua. Jangan pernah percaya mitos dan tetap tonton terus Lorong Misteri. Ini hanya sebagai. Udah bahan di band buruan, buruan. Apa sih? Nah, itu ntar mau ngikut kita biar. Yaudah, jangan lupa share, like, komen dan subscribe channel Lorong Misteri dan Close Studios. Oke. Okay? Bye-bye. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke? Okay?